Permisi, Nek. Maaf mau tanya, ini saya ada di mana ya? Saya tersesat, Nek. Nenek tahu jalan keluar dari sini? Halo, Vi. Ada apa? Halo? Halo? Halo, Vi. Ada apa? Aku baru bangun nih. Tau nggak, aku mimpi serem banget. Val, kamu kemana sih? Kita udah nungguin dari tadi nih. Udah sore loh, katanya mau ikutan eksplorasi tempat mistis lagi. Di mana sih? Jangan bilang kamu takut kayak minggu lalu. Ih, parah. Sorry banget, Vi. Aku ketiduran bener deh. Kayaknya aku nggak bisa ikut lagi deh eksplorasi kali ini. Maaf ya. Yakin kamu nggak mau ikut kita? Kita nyosol. Si Gio kalau mau ikutan lagi, pengen eksplor bareng dia, dia ketakutan setengah mati. Ya ampun, cupu banget tuh anak. Andre juga ada kerjaan katanya. Masa kamu tega gue sendiri lagi? Anyway, pangeran lu mau ikutan loh. Ayolah. Serius lo demi apa? Serius? Iya serius. Oh ya udah deh, gue ikut dulu. Gue ikut. Tunggu ya, gue dulu. Ah, gue siap-siap dulu. Nanti kalian jemput gue ya. Iya. Kalian jemput kan? Iya. Ya udah deh. Jangan lama ya. Kan enak kalau pangeran aku ikut. Bye. Bye, Vi. Ayo guys. Guys.
Ibu-ibu, guys. Guys, kalian lihat ibu-ibu enggak? Kamu kenapa sih? Ibu-ibu barusan lewat. Ibu-ibu barusan lewat. Ya elah, Pak, ibu-ibu mau ke kebun. Mana ada sih yang kayak begituan? Sini, hadapi aku. Aduh, udah. Mending kita jalan aja, udah malam loh. Yuk. Hai guys. Iya, selfie. Main banget loh. 1, 2, 3. Oke, lewat handphone aku. 1, 2. Oke. Jalan yuk. Lalu tahu nggak sih hutan ini ceritanya gimana? Keren loh. Nyamperin banget ya si Gio. Iya. Kalau makanya. Guys, kita istirahat di sini dulu ya. Oke. Okay. Jadi gini guys, selagi kita istirahat, mending kita cerita tentang hutan ini. Boleh, hutan boleh. Ini tuh sebenarnya dinamain hutan santet, yang katanya hantunya bakal nyantet orang yang jomblo loh. Mana ada sih kayak gitu? Gak gitu ceritanya, Vi. Aku pernah denger sih, hutan ini tuh emang ada penunggunya. Hantunya tuh kayak nenek-nenek gitu, suka santetin orang. Ya aku sih percaya-percaya aja, tapi kalau sampai ngebunuh orang gitu ya nggak masuk akal kan? Iya kan sayang? Iya sayang. Pokoknya selama ada kamu aku berani kok jelajahin semua kan? Kamu tenang aja sayang, selama ada aku mau hantu nenek, hantu kakek, hantu cucu sekalipun datang sini biar aku ajarin apa itu cinta. Kamu bisa aja sayang. Kamu sayang. Sayang kamu gak boleh gitu, gak baik. Mending kita berdoa aja semoga gak terjadi apa-apa. By the way guys, katanya sih kalau datang kesini tuh gak boleh bawa pacar. Nanti katanya bakal ada salah satu yang mati. Sayang, kamu gak perlu takut. Selama ada aku di sini, aku gak bakal ninggalin kamu sayang. Udah, pucin terus. Mending kayak gue, jomblo forever, aman dari hantu manapun. Vi, temenin aku pipis yuk, kebelat. Di, katanya aman dari hantu. Ya udah, yuk, cepet aku temenin. Tunggu di sini ya. Iya, cepetan. San. La 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 la. Aduh. Itu siapa di balik pohon? Sandi. La 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 la. Vi, lu tungguin gua ya, Vi ya. Jangan tinggalin gue lah. Masih di sini kan? Iya. Vi. Vi. Duh, lama banget ya mereka. Iya, lama bener. Udah. Daripada nungguin Spia sama Sandi, mending kita pia selfie dulu, skuy. Buat dokumentasi kan, yuk. Bentar, lihat dulu hasilnya.
Wih, ganteng ya gua. Anjir, kok kita foto bertiga? Kan gak boleh. Foto sekali lagi deh, yuk. Yaudah, sekali lagi yuk. Lihat lagi ya, bentar. Dua. Nelson tuh hilang tau gak? Kita habis lihat hantu. Hantu? Nah ini tuh udah petanda gak baik. Kita tuh harus keluar dari hutan ini. Tapi kita cari Nelson dulu. Udah, mending kita cari Nelson aja sekarang. Gimana? Yuk. Film gue Nelson ada di dalam sini deh. Pondok ini persis kayak dalam mimpi gue. Kita harus masuk ke dalam. Pokoknya kita harus cari Nelson sampai dapet. Sebaiknya kalian pergi dari sini. Tempat ini sudah dikutuk. Kalian jangan main-main di hutan ini. Ada apa kalian di sini? Kami sedang mencari teman kami, Pak. Teman kami hilang. Dan kami rasa dia ada di sana. Kalian harus pergi sekarang. Ini bukan tempat yang baik buat kalian. Pergi sekarang. Memangnya ada apa, Pak? Saya sudah peringatkan. Baiklah. Sebenarnya, dulu ada seorang nenek yang tinggal di sini. Dia punya seorang anak bernama Marsina. Nenek itu bernamanya Ida Sima.
Warga desa sering memanggilnya dengan sebutan Neima. Neima dan Marsina tinggal di pondok ini. Mereka hidup di tengah hutan karena mereka diusir oleh warga dari desa. Kehidupan mereka yang serba kesusahan membuat Neima memilih menjadi pengikut santet sebagai pekerjaannya. Orang-orang di kota selalu mencarinya hingga ke pelosok hutan ini demi mengikuti hawa nafsu setan untuk menyantet orang. Hingga Neima dikenal sebagai dukun santet yang sangat sakti mandraguna. Marsina hanya bisa pasrah atas apa yang ibunya perbuat terhadap orang-orang. Marsina diam-diam memiliki seorang kekasih bernama Aryo, anak juragan Joko yang sangat kejam. Marsina sangat mencintai Aryo, namun Neima tidak pernah menyetujuinya. Marsina lebih memilih mencintai Aryo secara diam-diam daripada harus meninggalkannya. Hingga suatu ketika, Marsina mengatakan pada Aryo bahwa dia sedang mengandung anaknya Aryo. Mengetahui hal itu, Aryo sangat senang karena Aryo memiliki alasan untuk segera meminang Marsina. Dan mereka berencana untuk segera menikah. Namun, saat nenek itu mengetahui Marsina mengandung anak dari Aryo, Marsina pergi dari hutan ini. Dia kabur meninggalkan pondok ini. Bagaimanapun caranya, aku harus menyelamatkan bayi Mas Aryo ini. Aku tidak mau sampai ibu tahu tentang hal ini. Aku harus kabur dari hutan ini. Ya, aku harus kabur. Pun tahu kejadian itu. Neima pun melakukan santet terhadap Aryo. Kemudian Marsina lari dari hutan dan pergi meninggalkan pondok ini. Dia pergi ke desa. Sampainya di desa, dia sampai di rumah Aryo. Santet oleh Neima hingga meninggal dan memakan darah dari paku dari dalam mulutnya. Thank you.
Diperlakukan seperti ini. Mereka harus membayarnya dengan nyawa. Marsinah mati, nenek itu akan segera menyusulnya ke neraka. Thank you.
Ejo, Udin, habisi nyawa nenek tua itu. Saya tidak mau tahu. Lenyapkan dia. Kubur jasadnya. Saya sudah peringatkan kalian kan? Kalau kalian tidak pergi, saya tidak akan tanggung jawab atas hal ini. Mungkin Nelson masih ada dalam sana. Ayo. Saya bisa air.
Nesun. Panggil teman. Nesun. Kalian. Cepat bawa kalian teman kalian pergi. Kalian. Penangkal bambu ini hanya penangkal sementara. Jadi kalian segera keluar dari hutan ini. Sekarang. Awas ya. Bawa pulang teman kalian. Kamera, action. Action. Pokoknya kata. Pokoknya mundur lagi, baru maju selangkah. Oke, ya. Kamera, turun lagi, Bang. Roll action. Permisi, Nek. Maaf, ini ada di mana ya? Soalnya saya kesusut, Nek. Stop. Kesusut. Action. Guys, ibu-ibu, guys. Ibu-ibu. Kalian enggak. Stop. 2. 3. Guys. Ibu-ibu, guys. Lihat enggak? Kenapa sih ibu, kayak ketakutan gitu? Ibu-ibu guys. Ya elah, paling ibu-ibu mau ke kebun. Enggak anjay, itu bukan ibu-ibu. Orang, aku gak percaya, kayak gak masuk akal kan? Iya kan sayang? Iya sayang, selama ada aku, mau hutan nenek. Hutan nenek selamat. Roll action. Itu lu bukan di balik pohon. Sandi? Sandi? Jangan ke sana, lari ya. Ke mana dia lari? Ke sana. Gatel. Hantu gatel. Kamera. Roll. Action. Sebentar lo, di center lo aja. 1, 2. Action. Itu. Yuk. Kamera. Roll. Action. Kamu kenapa? Sayang, kamu kenapa? Ini aku Nelson. Lihat, sayang. Mana hantunya? Biar aku cari. Macam tuh. Gila lari. Sandi. Sandi, dengar aku ya. Masuk. Yo, di tengah-tengah, ha. Kamera roll, action.
kalian, Nelson hilang. Cut. Yuk, kamera roll, action. Kamera roll, action. Kalian berdua dari mana aja? Kalian tahu nggak gara-gara kalian berdua Nelson tuh hilang, tau nggak? Kita habis lihat hantu. Ya, hantu, ya. Hantu, hantu. Udah. Mending kita cari Nelson sekarang. Oke, yuk. Cahaya kak tuh. Kak tengok dulu ah, agak lama dikit. Baru kak ngomong. Ya. Kamera roll, action. Nelson, kamu ngapain di sana? Nelson. Guys. Nelson. Action. Freeze. Lari. Freeze. Oke, Valen. Masuk. Oke. Ya. Kamera. Kaki ke Evia, kaki ke situ. Oke. Ya. Kamera roll. Action. Valen. Aku akan membunuh anak ini karena dia sudah berani menggangguku. Ambil pisau. Pak, jangan Pak kayak gitu. Sebelah lagi. Yuk, kamera roll, action. Action. Ada apa ini? Aryo. Kamera roll. Action. Tejo, Udin, kalian habisi nyawa nenek tua itu sekarang. Saya tidak mau tahu, pokoknya dia Action. Tejo, Udin, kalian habisin nyawa nenek tua itu. Sekarang, saya tidak mau tahu, pokoknya kubur jasadnya dan... Roll action. Guys, jadi kita istirahat di sini dulu ya. Oke, kita... Ulang. Roll action. Udah, pucin terus. Mending kayak gue, jomblo forever, aman dari hantu manapun. Vi, temenin aku pipis yuk, kebelat. Di, katanya aman dari hantu. Ya udah, ayo, cepet aku temenin. Tiga. Dua, action. Tiga. Masih menghafalkan Al-Quran sampai sekarang? Masih sih. Saya ada kejutan buat Salma. Kau ada racun. Agak ke depan kena gigit racun. Naikin ke atas. Mukanya ke depan, ke atas. Naik ke atas. Tengokin ekspresi ya. Kali lagi, ntar. Macam ni. Tengok kan di kamera.
macam ni ngangkat ke arah muka ah. Oh. Macam itu gitu lagi ini cuko ini ingat obat atau apa sejajar dengan muka diangkat lah. Dan selalu saya ingatkan kalau jaga tinggi mengekspresi wajah jahat jaga menggunakan masker dan kemudian mencuci tangan angkat ke arah sejajar wajah angkat lagi angkat lagi angkat lagi 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 angkat lagi angkat wajah nah oke mengekspresi muka alis naikkan siko celeng nah buka botol tahan peristiwa 13 September lalu oke tes freeze lo freeze lo freeze mantap mantap jangan gerak tadi biarlah biarlah nah tes apa yang terjadi ini bagi saya tidak membatas semangat pasti membuat saya terpesona apalagi dengan berita hoax saya sudah pulang ke Madinah habis tuang bayi nak tuang bayi pakai botol lah simpan masukin lagi ke kantong jangan taruh masing-masing ke kantong sendok tadi yuk gak usah apa no besar ya tapi harus diaduk biar harus diaduk ya wangi ah wangi ya Ruto kak agak lah diangkat dikit lah kayak tadi ya ulang gaya ah ulang lagi ah nah, kayak itu belum satu merah dot action angkat gelas sejajar wajah sejajar dengan wajah sejajar dengan wajah angkat lagi angkat oke okay. Lah ekspresi mainin ah bawa ke ano ke wadah bawa lari siap pak ino iya scene 1 cut 1 take 1 roll action scene 1 cut 3 take 3 roll action ada orang cut entar 3 cut Aldi ketawa Aldi 1 2 3 lama lagi sekali lagi tatap lagi ulang oh yuk 1 2 3 kamera kamera action tiga si cut tidak numpur tidak numpur satu dua tiga Bantu kejut aja. Maju lagi makan. Maju lagi. Oke. Kamera. Action. Guys, ibu-ibu, guys. Ibu-ibu. San, kamu kenapa sih?
kok kayak ketakutan gitu. Ibu-ibu barusan lewat, kalian lihat nggak? Ya elah, paling ibu-ibu mau ke kebun. Roll, action. Vi, lo tungguin gue ya, Vi ya. Jangan tinggalin gue lo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aduh. Angkat. Ini langsung ke belakang lo. Oh, langsung lihat. Pokoknya lanjut lah, lanjut lah. Aku harus menyelamatkan anak ini. Pokoknya turun dikit, pokoknya turun dikit. Harus. Aku harus menyelamatkan anak ini kayak gitu. Oke. Okay. Siapkan. Jangan, Ibu. Hentikan. Aku dan Mas Aryo sebenarnya saling mencintai. Anak-anak ini tidak tahu apa-apa. Ibu, hentikan. Oke, okay, menghilang, menghilang. Ini kamera. Suara-suara. Ya, dah lah. Ya. Ini ke atas BK pokok. Nah, kamera roll, action. Tidak! Aku akan tetap membunuh anak ini! Langsung nak bunuh, langsung nak bunuh. Ya. Satu, dua, tiga. Allah Akbar. Sebaiknya kalian bantu ini. Aduh, apik disiap pulih.